Halo, nama saya Riko. Saya dari kelas 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Karena posisi astronomis ini pula, Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Sedangkan secara geografis Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam perekonomian. Sekian, terima kasih.